Arun. Assalamualaikum, hai, saya Zulfi. Assalamualaikum, saya Lokman. Kami dari kumpulan Menara Condong memulakan perjalanan dengan Bismillah. Kita akan menuju ke tempat pembuatan lampu saya. Besar ni, dia buat ni pakai tangan juga. Tapi semen. Hai, saya Alex. Salah satu ahli dari kumpulan Menara Condong. Nampaknya ahli-ahli saya belum sampai lagi. Ini dia Wingcraft. Salah satu pusat jualan labu sayung di Kuala Kangsar. Kenapa banyak, tapi ini salah satunya. Sementara menunggu, anda boleh lihat banyak pasu labu sayung dijual di sini. Itu dia, mereka dah sampai dah. Hei, hei, hei. Hei, boleh tengok-tengok. Hai. Hai, Alex. Lambat, sampai. Sorry, lambat. Susah jumpa jalan. Macam mana you jumpa tempat ni? Boleh. Okay, so, kita terus ke dalam lah. Confirm kedai ni? Betul. Dah check lah. Dah tadi pun dia? Okey. Okey, jom. Jom. Lampu sayung ni dia juga ada tiga teknik. Ada tiga teknik. Teknik picit, teknik drawing, teknik aku lah sekarang lah. Teknik picit, teknik gedung ke bintik ke apa tu. Oh, nak uli dia lah. Uli dia tu. Teknik habis yang lama ni lah. Teknik dua drawing, dia pakai tradisi dia. Tapi kerja teknik drawing tu ketul sangat. Sekarang ni kita banyak teknik actual ni ke produk cepat banyak. Oh, iyalah. Itu je. Next produk. Kami tanah tu sampai kita baca lagi lah. Dia proses macam blender di sini. Okey, sampai yang cukup. Tawar air, tanah, sodium. 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 Sodium tu bagi benda kuatkan bagi tanah tu lagi. Proses hancur, kita baru tapis lah. Ada tapis yang khas dia. Tapis, okey, dia akan jadi. Tanah dah tapis ni lah. Ini rasa? Ini rasa dengan ambil yang rasa. Tanah tak ada masalah. Dia tak ada yang sebagai ketidak lama saya sudah budi kan orang. Oh, ni cik nak tunjuk teknik acuan ni orang. Ini teknik acuan lah. Dan itu saya dapat, dia ada proses lain. Oh, ada proses lain? Ini kita satu teknik acuan je lah. Okey. Cuba ni betul abu sayur ni. Okey, dia banyak betul bekas telur warna bekas abu ini ni. Okay. Sekarang ni kita tangkap ni. Okey. Tekak kereta, dia nak dia terbuka, dia tuang dalam ni. Ambil kanan ni. Ni bentuk lain lah. Okey. Tangkap kan eh. Tuang dalam. Dia benda ni akan sidat ni. Dia akan tebal-tebal ni. Ini kita sering. Okey. Ini dia jadikan ni. Yang ni kena siap. Dia akan tebal macam ni. Oh. Okey. Dia tuang di jaring. Yang ni dah tuang kan. Okey. Dia benda tebal. Okey, nak jadikan lubang. Okey, lubang macam mana kan. Nak jadikan lubang. Okey. Tapi ni nak cepat lah. Yelah. Okey. Buang balik. Oh, bagi satu selaput lah melekat dekat tepi dinding. Yang ni nipis lagi lah. Okey.
Jaga ni kita buka lepas tu. Ambil yang dalam ni macam ni. Selalunya berapa lama bagi macam mana cik tahu berapa lama berapa tebal yang dia boleh jadi? Okey, kita tengok dia tebal dia akan ni akan sejak dia akan kurang di subut dah jawab sini. Ha, subut dia. Dia akan nampak ni ketebalan dia. Oh. Kalau biar dia padat. Oh. Ha, gitu. Jadi kita buka macam ni. Oh. Itu macam ni masih lembut lagi. Tunggukan satu hari baru kita finishing kat sana dengan buat design dia. Dia jemur macam ni je lah untuk keringkan dia tu. Ah, dia jemur. Kalau tapi nak cepat kan. Acuan ni kalau saya look dia kena jemur lah. Oh, jemur. Dia tak mau kena basah, kena air je lah. Dia saja kena panas. Kalau cuaca panas memang cantik lah. Kalau hujan macam mana? Hujan memang lambat tak boleh lah. Lambat lah. Ah, kalau hujan kan. Acuan dia ke lembab lah. Basah kan. Dia tak boleh buka ni. Dia akan belah dulu. Akan belah dulu. Kan dia belah dulu. Dia tak boleh. Dia nak ambil pun dia tunggu dia kata orang lekang lah macam ni sikit. Nampak ada ni kan. Lekang sikit. Baru dia ambil kan. Kalau dia tengah baru macam ni tak boleh lah. Dia akan belah macam ni lah. Dia akan belah macam ni lah jadi. Oh. Acuan ni dia buat pada apa? Ini plaster of Paris. Oh, pasti. Ini senang cerita dia buat dia orang patah petangan dan kapur senang cerita lah. Oh, itu sebab dia boleh serap air daripada air daripada tanah liat tu. Ya, dia serap. Serap tu yang nak jemur bagi dia kering lah. Lepas tu lagi dia serap lagi cepat lah. Cepat sejat dia kan. Ini proses finishing lah. Dan keluar dari bentuk lain lah. Ini bentuk dia lampu Sarawak nama. Lawan dulu dia, pakai rasa dia dah halus sini. Dia nak halus lagi macam ni. Dia pakai batu lah dik, batu yang licin ni. Untuk matikan rongga-rongga dia. Batu sungai? Batu sungai. Batu sungai yang licin lah. Sekarang ni tak payah. Ke canggih sikit, pakai lighter je lah. So, kalau dia nak design paling senang pun ada dik. Okay, macam ni. Baik. Okay. Oh, cool. Dia yang belah dalam tu tak payah sentuh apa-apa? Tak payah belah dalam. Tak payah. Tinggal dia macam tu. Belah luar. Tapi dalam sama kata dia ni. Belakang tebalan dia sama. Sama. Kalau teknik picit dulu, ketebalan dia tak sama. Dia lipis pula, dia tebal. Teknik moden ni Pak Cik start buat tahun bila? Ke tahun 92 dah buat. Dah lama dah dia buat. Kalau orang setahun ni dah. Ada beza ke kalau dengan harga untuk penjualan dia daripada teknik moden dengan teknik tradisional? Ada beza sikit lah. Kalau tradisional mahal sikit lah. Sebab dia kerja lambat lah rumit eh.
buat boleh. Budak dengan Alia tadi daripada KL tadi, cik. Ha, ya. Tengah makan ni labu sayur ni cantik lah. Apa lah. Dia tengok saya buat dulu, kan boleh try. Biasanya satu hari tu berapa pak cik siapkan? Okey, kalau pasal ni, yang inilah bentuk ni. Finishing dengan design kita dah kita betul. Ha, ini batu jalan saya ambil ni. Bakar dia ambil masa berapa lama? 8 jam ni. 8 jam. Ha. Kita tak boleh nak api kata orang wujud tau. Dia akan jadi bangunan akan jadi rosak. Dia meletup jadi. Ha, kena api dia slow-slow kuat. Ha. Bakar 8 jam. Kalau labu air kita buat dalam 850 lah. Kalau labu yang ada kerawang atau lubang tu kita buat 975. Suhu dia? Suhu dia. Oh ni lah yang tepuk tu. Kan landut. Lepas tu sisa-sisa daripada cik buat ni dipakai balik ke? Haa, recycle balik lah. Recycle balik. Recycle balik. Tak rugi dek, tanah kita beli dek. Nak haluskan lagi ya. Ha, bakikan mati yang tajam-tajam tu kan. Nanti kalau bintik-bintik susu dah dia tak mudah pecah lah. Okey, dek jangan banyak air sangat. Cukup. Ini dapat betul. Rebokkan. Rebok. Jangan macam ni tu dek. Kalau macam ni tu sandar. Eh, kalau nak kecil lagi kan? Polis kereta pakai plastik. Tak. Boleh padam mali. Stamping. Jom, ini. Dah haram nak kita buat. Cepat bertasa. Buat dulu tengok. Tak ada lah buat siapa. Buat emos pula. Pusing laju, pusing laju. Tidak, dia, kalau tak pusing laju dia akan meleleh. Dia bukan. Dah atas ya? Nak tebal sangat. Kalau tebal, dia lambat nak ini lah dia.
sebab kami kan. Bukan. Buat lagi dekat ni. Bakar sama 8 jam lah. Tak ada siapa jaga waktu bakar. Ya, saja ke? Kata 1 jam, kita naik. Dia tak boleh api kata. Oh, tapi tu 850 darjah tadi tak boleh kan? Oh, api lah. Dandut dia lah. Dandut. Okay. So, nanti barang-barang tu akan masuk dalam ni kan? Masuk dalam ni. Kita susun ni. Oh, sampai penuh lah. Penuh ni. Bukan banyak ni. Kalau banyak dia, rugi tu. Nak bakar sedikit, tak boleh. Kalau bakar hitam, kita kata kan. Bakar ni, habis tu, kita ambil kayu ni. Angkat, keluar, letak bawah. Kapa sekian sekabar dia. Oh, sama selama 2 minit, lepas tu dia akan jadi warna hitam macam tadi tu lah. Di atas 5 minit, habis kau ni. Lepas tu yang putih tu, diasap kan. Yang merah? Mana, yang merah tu. Merah batu. Merah batu macam ni kan. Yang ni dah bakar ni. Oh. Jangan merah batu biar kadang ni. Oh, biar kalau sejuk ni. Sejuk ni biar. Kalau kita nak hitam, kita agak buruk. Nanti kita tengok api kat sini ya. Oh, boleh nampak api. Boleh lubang. Nampak. Cuba sejuk, letak kat luar je. Lepas tu biar besok letak display. Mau jual lah. Terima kasih lah, Cik. Tak ada apa lah kot lah. Okey. Minta maaf lah. Okey, sama. Terima kasih banyak.